hari ini kita akan melakukan pengukuran kadar gula darah atau glukosa. Nah, berikut adalah alat yang akan digunakan untuk mengukur glukosa ya. Kalau terkait merek bisa berbagai tipe ya, untuk mereknya bisa berbagai macam ya, tapi nanti secara prinsip penggunaannya sama. Jadi akan ada glukometer di sini ya, jadi alat yang nanti akan memunculkan nilai kadar glukosanya. Kemudian ada cek strip untuk memastikan bahwa alat ini masih dalam keadaan atau kondisi yang baik. Kemudian ada test strip, ini sudah jelas ada keterangan glukosa ya, karena dalam satu paket ini ada untuk mengukur kadar kolesterol dan juga asam urat. Tapi di sini pilih yang kadar glukosa dan sudah dilengkapi dengan key code untuk glukosa, dan ini tidak boleh tertukar. Jadi akan ada warnanya masing-masing kalau berdasarkan merek ini. Kemudian alkohol swab nanti akan digunakan sebelum nanti mengambil darah ya, akan di swabkan dulu di permukaan jari, nanti baru diambil darahnya menggunakan alat menusuk untuk mengambil darah dan juga jarum lancet. Ya. Oke. Untuk yang pertama kita harus pastikan dulu sudah ada baterai ya dan sudah terpasang tidak terbalik. Kemudian dipasang dulu. Kemudian cek stripnya dimasukkan dulu ke sini. Nah, kemudian nampak oke. Kemudian kita lepas ya. Kemudian kita masukkan key code untuk glukosa di sini. Key code-nya menghadap keluar ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil strip glukosanya satu. Dimasukkan di sini. Kemudian akan ada simbol seperti tetesan darah ini ya. Berarti nanti akan darahnya akan dimasukkan ke sini. Nanti akan ada bunyi bip begitu. Berarti sudah jumlahnya sudah sesuai sehingga nanti bisa langsung terukur. Kemudian kita siapkan untuk yang pengambilan darahnya. Jarum lansetnya dilepas. Ini. Kemudian dimasukkan di sini. Jadi di sini ada simbol 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk melihat, ini sebenarnya tergantung dari berapa dalam ya. Nanti yang hasil tusukannya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya, semakin besar berarti makin dalam nanti tusukannya. Jadi ya mungkin bisa 2, 3, atau 4 aja. Jadi ini tinggal ya diputar kalau mau yang 2 ya diputar kedua, yang kalau misal 4 ya diputar keempat. Oke. Nah, sekarang kita ambil alkohol swab. Kemudian bisa yang tengah, bisa telunjuk ya. Nah, kemudian kita urut dulu nanti agar lancar untuk darah keluar. Kemudian di swab dengan alkohol swab. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langsung nah sudah muncul. Nanti dalam 10 detik akan muncul berapa hasil pengukuran glukosanya. Oke, secara acak
88 mg per dl ya. Tadi sudah makan pagi? Sudah. Oh, sudah. Berarti ini acak ya, jadi tidak puasa. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat satu contoh lagi. Sekarang kita akan melihat contoh yang kedua ya. Pasien yang kedua. Kita lihat apakah nanti normal atau tidak. Nanti QR-nya sudah dipastikan masuk. Kemudian ada tanda seperti tetesan darah, jadi kita masukkan. Oke, kita harus lihat dulu. Sebenarnya pasiennya agak deg-degan. Ya, tapi itu loh. Apa ya sebenarnya?